satu. Ayo, tepuk satu kan jadi dua. Tepuk satu, tepuk dua. Huhu, tepuk dua. Tepuk anak sholat. Aku Islam, Islam, yes, kafir, kafir, no, setan, setan, gus, gitu ya, bisa ya? Satu, dua, tiga, Islam, Islam, mana Islam, Islam, kafir, kafir, setan, setan, gus, mau ke sini? Sana. Coba kita musiknya tidak bisa ya, tangannya diangkat dulu. Kepala, ya, kepala, hidung, pipi, perut. Bisa gak ya? Tangannya diangkat. Satu, dua, tiga. Goyang. Oke. Tepuk tangan semuanya. Bermain. Ayo kita bermain. Semangat. Senangkan hatimu kawan. Tangannya diangkat dulu semuanya. Tangan di kepala. Tangan di hidung. Tangan di pipi. Tangan di perut. Kepala. Hidung. Pipi. Perut. Kepala. Hidung. Pipi. Perut. Kepala, hidung, pipi, perut. Masa perutnya tidak sini. Oke, tangannya ke depan semuanya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, dua-duanya. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Tangan dilipat. Dua-duanya. Senyumnya dipasang. Matanya dibuka. Telinganya dicopot. Teman-teman tadi cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir dan membawa agama yang kita cintai bersama, namanya agama Islam. Sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmat yang besar, namanya nikmat iman. Alhamdulillah. Seperti anak kecil namanya Kamil. Hidup dan rapi semuanya. Teman-teman, si Kamil bangun tidur. Aku senang sekali kalau bangun tidur. Nyapu, bangun tidurku terus pakai oli. Sudah mandi, sudah sholat subuh, dia membantu kakeknya nyapu dulu. Harus bersih, kalau nggak bersih temannya setan. Santannya dibuang. Jangan ketawa terus. Hei, kamu tadi katanya mau mandi. Kan aku sudah mandi. Kamu tuh salah. Kalau bangun tidur, habis mandi, habis nyapu, harusnya mandi lagi. Kau kenapa harus mandi lagi? Hei, itu badanmu kotor lagi. Coba tak cium dulu. Kamu tuh, berarti kamu harus mandi lagi ya, nak? Iya, aku mandi dulu, mandi. Akhirnya si Kamil mandi dulu, masuk kamar mandi. Suara apa? Suara mulut, ya, masa mulutku pintu. Akhirnya dia masuk kamar mandi, pakai kaki kanan apa kaki kiri? Kaki kanan apa kaki kiri? Iya, pakai kaki kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa masuk kamar mandi. Allahumma barik lana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
laki-laki dan setan wedok. Yang masuk. Akhirnya dia masuk, dia mandi dulu. Mandi biar badanku bersih. Dia mandi pakai sabun alhamdulillah. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang sore ini sudah mandi? Saya. Terus semangat. Siapa yang sore ini belum mandi? Saya. Loh. Siapa yang tadi mandi sendiri? Saya. Siapa yang mandinya sama sapi? Loh. Si kami habis mandi, yang keluar. Wah, aku sudah mandi. Kamu sudah siap nak mau sekolah? Sudah. Nah, kamu kok belum pakai baju? Lupa. Pakai celana dulu. Pakai celana. Sudah siap. Pakai tas dulu. Oh, belum siap berangkat. Apa lagi kakek? Oh, belum sarapan. Oh iya. Makan dulu sarapan pagi. Sambil duduk. Apalagi teman-temannya? Pakai tempe. Belum ada yang hijau-hijau, kasih apa? Kasih sayur. Kasih apa lagi? Kasih sambal. Sudah makan, makannya kan makan teman-teman. Dia setiap apapun dimulai dengan doa. Kakek, kalau mau tidur doa dulu, bangun tidur doa lagi, kamar mandi doa, keluar tadi lupa doa, kurang makan, ini makan doa, setelah makan doa lagi, kebanyakan doanya kakek. Doa itu baik buat kamu. Kalau kamu doa nanti setannya gak ikut makan. Oh begitu. Semuanya sunah Nabi digunakan. Barang siapa yang mengikuti sunah Nabi akan bersama Nabi di dalam surga. Begitu. Iya. Makanya kamu harus ikuti sunah Nabi Muhammad ya. Iya. Aku berangkat dulu kakek. Oh juga dia berangkat. Ada yang kelupaan lagi. Apa? Ini kamu kan biasanya jualan kue. Si Kamil bawa kue teman-teman. Iya, aku jualan kue. Teman-teman mau beli nggak? Pamitan dulu. Iya kakek, salim dulu. Salim kakek. Salim. Malah wedi. Salim kakek. Kakekku kedunya benceng. Yang bagus nih. Iya kakek. Ayo, aku berangkat dulu. Gak berangkat sendiri. Kuenya di taruh keranjang. Naik sepeda. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan. Subhana ladhi sahara lana. Lajan wa amin. Teman-teman, si Kamil berangkat sekolahnya semangat. Wah, halo Pak RT. Kemana, nak? Aku mau ke sekolah. Nah, itu bawa apa? Bawa kue. Oh, ini harganya berapa, nak? Ini harganya 5 juta. Berapa? 5 ribu. Oh, kok mahal? Ada yang 2 ribu mau? Oh, ini yang 2 ribu aja.
kasih Pak RT. Mana uangnya? Oh, jero. Oh, terima kasih. Akhirnya si Kamil melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan banyak yang beli ternyata karena dia berangkatnya pagi sambil berangkat sekolah. Ayo semangat. Dadap ayam. Dadap kucing. Dadap sapi. Tiba-tiba si Mamat ambil kerikil, ditarikan. Kena si Kamil. Kamil, kamu ngapain? Aku kan mau berangkat sekolah, kamu kan juga mau sekolah? Ya, aku kan sekolah gak kayak kamu. Masa sekolah bawa kue? Emang ayah ibumu di mana? Ayah ibuku juga di rumah, tapi aku tadi nginep di rumah kakek. Oh, kalau begitu berarti kamu tukang kue, bukan anak sekolah. Jangan ketawa kalau dinangis. Agar kami tukang kue, jangan menghina. Dilempar lagi sama si Mamat, dilempar lagi. Akhirnya si Kamil nangis teman-teman. Lontong, tolong. Si Mamat, kamu gak ada yang ngomong. Tiba-tiba ada kakeknya Kamil dari belakang. Ayo, kamu lagi apa nak? Lagi nangis. Lah kok itu keluar air matanya? Lainnya nangis, masa ketawa. Emang kenapa kamu nangis, nak? Soalnya si Mamat ini jahat. Kenapa kamu jahat, Mama? Kakek, ini mosok si kami jualan kue. Nah, itu terserah dia. Kamu gak boleh seperti itu. Dulu itu Nabi Muhammad, panutan kita, gak pernah mengajari seperti itu. Apalagi menjahati teman, tidak, bro. Mengganggu teman tidak, bro? Yang benar itu kita cari sahabat, cari teman sebanyak-banyaknya. Iya, kakek. Emang ceritanya Nabi Muhammad seperti apa? Dulu itu Nabi Muhammad pernah setiap hari berangkat ke Ka'bah dilempar sama nenek-nenek. Dilempar sama siapa? Sama nenek-nenek. Orang Yahudi suka melempar. Dilempar batu, dilempar apa lagi? Dilempar kotoran. Dilempar kelentong. Dilempar kotoran pokoknya. Diludahin Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad gak pernah marah. Malah pada suatu ketika Nabi Muhammad mencari nenek itu. Sampai nenek itu ternyata sedang sakit. Kira-kira apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan? Menjenguknya, dibawakan buah dan roti yang bagus. Kakek, terus Nabi Muhammad gak bales? Nenek itu ketakutan. Dikira Nabi Muhammad akan membalas. Tapi karena kasih sayang Nabi Muhammad, malah nenek itu didoakan supaya sembuh dari sakitnya. Kakek, ada apa? Terus kalau aku berarti jahat seperti nenek itu?
Iya, kamu nggak boleh makanya ikut-ikutan jadi orang jahat, nanti masuk sumur, masuk neraka. Oh, iya kakak, berarti kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Iya, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahat. Nah, makanya kita harus saling menyayang, saling menyayangi, mengikuti sifat Nabi itu seperti itu, nak. Iya kakek, aku berjanji, aku akan jadi anak yang baik. Aku minta maaf ya Kamil. Akhirnya si Mama minta maaf pada Kamil karena sudah jahat, sudah mengganggu dan sudah mengecek kamu. Yuk, tepuk tangan buat semuanya teman-teman. Siapa yang sudah dengar cerita? Saya. Siapa yang sudah dengar cerita? Saya. Kak Budi sudah cerita untuk teman semua. Kak Budi ganteng apa jelek? Jelek. Oh, ada yang bilang ganteng satu tok ya. Teman-teman, Kak Budi punya temannya ganteng di dalam tas, namanya Dido. Siapa namanya? Dido. Dido itu bonek. Enggak boleh tak? Masa takut sama boneka? Masa ada apa? Boneka! Ngompol! Cek, ini boneka. Ada baterainya, dimasukkan dulu. Boneka. Sudah, bonekanya lucu. Enggak. Lucu? Enggak. Kalau Kak Budi lucu enggak? Enggak. Kak Budi ganteng enggak? Ganteng. Koyok kelenteng. Masuk ke koyok kelenteng. Salam dulu. Iya Kak, salam. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang salam enggak ya? Oke. Salam. Salam. Salam yang bagus. Iya Kak, salam yang bagus. Salam yang bagus. Assalamualaikum teman-teman gitu. Assalamualaikum temin-temin. Salam yang bagus, yang lengkap. Iya Kak. Salam. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh kalau salam itu adalah doa. Begitu. Iya. Salam itu adalah doa, masa doa dan nggak boleh, nggak boleh kalau salamnya bagus. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nangis, oh, ada yang nangis, takut nih ya. Karena kamu sukanya teriak-teriak. Iya ke mangap, maaf ya. Ya, tepuk satu. Si Dido mau bilang adik-adik tadi dijawab siap ya. Adik-adik. Mana suaranya? Adik-adik. Siap. Adik-adik. Siap. Mana semangatmu? Jodoh. Ini semangatku gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini semangatku. Oke Kak, semuanya semangat. Tadi sudah dengar cerita dari Kak Budi, ceritanya tentang apa? Pertama, cerita pertama tentang apa teman-teman? Tentang apa teman-teman? Tentang Abraham. Tentang Raja Abraham. Apa orang gak enak? Raja Abraham yang suka marah, mak. Suka marah-marah. Orangnya sombong. Perutnya gendut. Orangnya sombong. Berarti gak boleh jadi orang ya sombong. Oh iya. Cerita kedua tentang anak namanya Kamil. Oh Kamil. Kamilnya apa? Pinter. Oh pinter. Membantu orang tua. Kakek-kakek ininya ompong. Membantu kakek-kakek ininya ompong. Terus anaknya pinter. Oh iya. Tidak suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Oh iya betul. Terima kasih ya Doa. Oke. Aku juga mau nyanyi. Oh mau nyanyi. Teman-teman Dido boleh nyanyi gak? Kamu nyanyi lagunya apa? Lagu TikTok. Masa lagu TikTok? Lagunya TikTok gimana? TikTok, TikTok di dinding.
Itu cicak-cicak maksud dokter. Aku mau nyanyi lagi. Oh, mau nyanyi lagi. Entah apa yang merasukimu. Gak boleh, lagunya lagu anak-anak. Entah apa yang merasukimu, hingga kau sampai lupa sholat padu. Aduh, bintar. Sukanya main game melulu. Sudah teman-teman jadi takut. Iya enggak? Teman-teman ada yang mau maju enggak? Siapa yang mau maju ke depan? Enggak ada yang mau. Kenapa? Aku soalnya kecut. Teman-teman ada yang mau maju enggak? Sini, mau sini. Sini, ayo berani enggak? Sini. Nanti dapat hadiah. Dapat hadiah apa, Dok? Dapat hadiah apa? Lemari. Oh, lemari apa? Lemari es. Oh, berapa pintu? 2 pintu, 1 kamar mandi. Soalnya kamar mandinya. Ayo, ya berani maju ke depan. Siapa yuk? Maju. Sini. Oh, ada yang maju nggak? Ayo, siapa yang berani? Sini. Oh, nggak berani, ya udah. Aku mau nyanyi aja. Oh, mau nyanyi aja, ya udah. Karena nggak mau berani. Oh, nggak boleh berani maju. Aku mau nyanyi. Oh, mau nyanyi. Judulnya apa? Judulnya Setan. Kok setan? Teman-teman bisa nggak? Oh, bisa. Nanti kalau bilang yang tidak tak ajarnya setan, gitu. Bisa nggak? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Tepuk tangan semuanya. Lagi. Walau kita kan manusia, kita kan yang lainnya, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh darinya, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh darinya. Tepuk tangan semuanya. Yang tidak taat setan, jauh semuanya. Yang maksiat, yang berbuat kejahatan, yang menggoda iman, karena setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara perbanyak ibadah agar tak tergoda. Ya, semuanya bilang lagi. Yang semangat semuanya. Lagi. Hati-hati kepalanya copot. Allah ciptakan manusia. Nanti dok juga ciptakan yang lainnya, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh darinya. Yang semangat. Termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh darinya. Semangat semuanya. Yang tidak taat setan, yang maksiat setan, yang berbuat kejahatan setan, yang nyanyi di depan setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara perbanyak ibadah agar tak tergoda. Lagi yang maksiat, yang berbuat kejahatan, yang menggoda iman, yang tidak taat, yang maksiat, yang mengganggu teman-teman, yang suka ngajak jahat,
jangan deket-deket setan, nanti masuk neraka gosong. Gosong. Ya udah teman-teman sudah selesai ya. Oke, intinya karena kita hari memperingati Maulid Nabi, kita harus mencintai Nabi Muhammad. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Karena siapa yang cinta sama Nabi Muhammad, maka harus melaksanakan sunahnya. Oke, man ahya bisunati. Oh, teman-teman ikuti. 1, 2, 3. Man ahya bisunati. Fakot ahabani. Fakot ahabani. Waman ahabani. Waman ahabani. Karena ma'i fil jannah. Artinya barang siapa yang cinta padaku, cinta Rasulullah ya, cinta Nabi Muhammad, maka sungguh dia cinta padaku. Oh, barang siapa yang melakukan sunahku, barang siapa yang melakukan sunahku, maka sungguh dia cinta padaku. Kata siapa? Rasulullah. Barang siapa yang cinta pada Rasulullah, maka akan di surga bersama Nabi Muhammad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya, terima kasih atas undangannya hari ini, Kak Budi sama Ido mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada yang salah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.